Tim gabungan Polda Jawa Barat dan Jawa Tengah menangkap terduga perampok di tengah jalan. Aksi penangkapan ini terjadi di Kuningan, Jawa Barat. Warga yang kaget dan menyaksikan aksi polisi jatantras ini memvideokan penangkapan dan mempostingnya hingga viral di media sosial. Kelima terduga pelaku perampokan kemudian dibawa ke Mapolres Blora, Jawa Tengah. Kasat Reskrim Polres Blora AKP Setianto saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon membenarkan penangkapan itu. Menurutnya, penangkapan para pelaku terkait perampokan sebuah rumah di Blora, Jawa Tengah. Para pelaku menyekap dan mengancam korban dengan senjata tajam. Mereka menggasak harta benda korban hingga puluhan juta rupiah. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews, melaporkan.